Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Hai, hari ini aku lagi nunggu kedatangan tamu. Sore nanti katanya mau ada yang dibersihin kutu, dia subscriber dari Pangandaran. Minta dibersihin kutu karena kepalanya sampai berdarah, banyak ketombe dan lain-lain binatang-binatang seperti Mona Lisa, kutu, telur kutu, kuar, anaknya kutu. Setelah menetes dari telur itu jadi kuar kalau cek Sunda nama. Pokoknya jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, and share ke seluruh media yang kalian punya. Maaf banget karena suara aku lagi serak, serak-serak basah karena lagi sakit flu ya. Ini mampet banget. Pokoknya aku harus semangat membuat video untuk kalian. Lanjut ya, kita tunggu beberapa jam atau menit lagi dah. Dia udah deket, tadi nge-WA ke aku, jadi aku bikin pembukaan aja. Nanti setelah dia datang langsung aja kita eksekusi. Oke. Nah, ini lagi dibersihin kutu. Baru datang ya, langsung kita bersihin aja. Dia datang sama orang tuanya. Pokoknya banyak banget kutu rambut di kepala sama Mona Lisa ini anak. Baru disisir aja udah dapat banyak ya. Bingung ini harus dari mana dulu ngebersihinnya karena sama-sama dari sana sini banyak sekali kutu rambut. Ini satu sama mesin, satu sama sisir kerap ya. Soalnya kalau satu alat suka lama ngebersihinnya, jadi ini menggunakan dua alat. Jangan lupa subscribe channel aku dan share ke seluruh media yang kalian punya biar membantu ya. Yang banyak kutu langsung aja nanti kita bersihin. Semoga kalian tidak bosan tonton video tentang kutu dan tutorial cara membersihkan kutu rambut. Next video aku akan cara obat alami ya. Ini ketombenya tebal banget guys tuh, sampai berdarah kepalanya. Ini ketombe tebal banget sampai susah dikerik pakai itu sisir kerap sampai ngeblur. Maaf banget, aku juga nggak tahu ini kameranya ngeblur tuh kan berdarah karena memang udah tebel banget ini. Aduh, ngeri deh pokoknya. Semoga kamu setelah ini bebas dari kutu rambut dan ketombe sayangku, biar tidak lagi ada gatal dan panas di kepalanya ya. Masih tetap ketombe dan ini tempat yang lain tapi udah berdarah. Ya Allah, darahnya banyak banget ya tuh. Aduh, ada dua titik guys, tiga titik, ngeri banget ini. Kasihan anaknya sampai berdarah seperti ini karena ketombe dan kutu rambut ya, yang nyedot darah kepala kita dari kulit. Jadi kalian harus sering keramas, bersihin rambut biar terbebas dari ketombe kutu rambut. Kalau rambutnya basah jangan diikat, itu menyebabkan keringetan, bau, dan nanti ketombe langsung timbul. Ini ya nggak beres-beres tuh, ada lagi ke bawah makin tebal.
makin tebal, guys. Perhatikan, apakah masih mau kalian jorok? Nggak pernah keramas, jangan ya. Tuh kan tebel, harus tetap keramas biar terbebas dari kutu rambut, ketombe, dan kotoran-kotoran lainnya. Gampang kok, cuma pakai sampo aja. Kalian lakukan di rumah seperti biasanya, kalau mau mandi gitu keramas aja dulu. Tuh ini tebel banget, sayang banget, cuma kameranya ngeblur. Ini padahal tebel banget ketombenya, aku sampai excited banget ya liatnya. Mantap pokoknya mah guys. Sambil tonton video, kalian jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat bikin video-videonya. Lanjut ini, nyariin kutu, nyariin Mona Lisa, karena kutu mah udah tadi pakai sisir karep. Jadi kalau Mona Lisa harus pakai mesin sisir elektrik kutu rambut. Oke. Biar kalian ngerti. Jangan lupa subscribe juga. Ini hasil dari si anak tadi, cuma itu kutunya nggak terlalu banyak karena mungkin masih di dalam mesin ya, belum dikeluarin. Kalau Mona Lisa itu jelas banyak banget, dan ketombenya tebel banget. Udah kita bersihin ya, gratis 100%, nggak dipungut biaya apapun kecuali kalian mau kerimbat. Masker itu di luar pembersihan kutu gitu, teman-teman. Kalian komen dong, aku harus buat video apa, tentang apa gitu selain kutu rambut, karena kutu rambut itu kan nggak nentu, ada kadang ada kadang tidak, jadi takutnya aku kurang kejar target. Maaf banget ya ini suaranya gini karena aku lagi sakit, tapi harus banget bikin video, sayang kalau enggak nanti terlewatkan. Terlewatkan. Ini Mona Lisa ya, tuh yang dikeluarin juga dari sarangnya banyak banget kutu dan telur kutu rambut Mona Lisa. Jadi kalian harus tetap jaga kebersihan, harus keramas tiap 2 hari sekali. Jangan gak mau keramas. Ini dapat segini juga alhamdulillah banget, karena lumayan ya segini juga, tidak lagi membuat kepala gatal dan panas. Pokoknya segitu aja video hari ini. Aku ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Ini lanjutkannya kita mau ulek biar semuanya mati bersama-sama, karena kalau kebakar suka kalau karena kalau dibakar suka lama. Jadi kita memutuskan untuk diulek pakai cobek peranti nyambal muncak sudah lama. Yuhu, see you next video. Thanks for watching teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.